الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pada pertemuan kemarin telah kita selesaikan pembacaan mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala yang padanya nasihat-nasihat penting ikhwanifillah terkhusus bagi para penuntut ilmu untuk mereka betul-betul semangat dalam menuntut ilmu dan semangat dalam memegang teguh sunnah Rasul SAW di zaman yang begitu banyak fitnah baik fitnah syubhat maupun syahwat. Kita masuk pada inti dari kitab. Qala rahimahullah ta'ala syarh usul sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dan di sana ada faedah bagus mumpung ingat berhubungan dengan penggunaan amma ba'du. Sebagian pembicara atau para penuntut ilmu menggabungkan antara amma ba'du dengan thumma, dan disebutkan dalam hasyiah Al-Furqan nah bahwasanya sebutan para ulama mengatakan al-jam'u baina thumma allati tufidul wasl wa baina amma ba'du allati tufidul fasl ghairu mustaqim, yaitu menggandengkan antara thumma, menggandengkan antara thumma yang memberikan faedah untuk memisahkan thumma dengan amma ba'du yang memberikan tain. Thumma tufidul wasal yang memberikan faedah apa? Penggabungan. Yang menggabungkan dengan amma ba'du yang memberikan faedah al-fasal, yaitu memisahkan. Yaitu memisahkan antara mukaddimah dengan inti yang akan disampaikan. Ya, menggabungkan thumma amma ba'du. Ini sebagian kita dengar ya kan. Thumma amma ba'du. Ini ghairu mustaqim, ya. Tidak benar. Tidak tepat dalam penggunaan secara lughah fanikilah. Dan ini faedah bagus dalam hasyiah Al-Burqan. Jadi kenapa? Karena thumma memberikan faedah untuk memisah, untuk apa? Menggabungkan. Sedangkan amma ba'du untuk memisahkan. Sehingga kalau digabung ya tidak benar. Thumma amma ba'du. Tapi ya, wa ba'du atau amma ba'du. Qala faqad arafna manzilata al-aqidati fi haqqi al-muslim wa anna dinahu la yastaqimu illa biha. Telah kita ketahui kedudukan akidah pada hak seorang muslim dan bahwasanya agama tidaklah akan bisa lurus kecuali dengan akidah yang selamat. Dan ini jelas akan dibilang. Karena akidah merupakan dasar utama yang dibangun di atasnya amalan. Amalan yang tidak akan benar kalau akidahnya tidak benar. Bahkan akidah merupakan sebab diterimanya amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dalam dan yang bertakwa yaitu yang memiliki akidah yang sahihah.
kemudian beramal dengan akidah tersebut. Sedangkan mereka-mereka yang akidahnya menyimpang, dan menyimpang dengan kesyirikan, ini sebab terhalanginya amalan mereka dari diterima. Qala wa hadha kitabun saghirul hajm. Dan ini adalah kitab yang kecil dari sisi apa? Kecil dan ukurannya. Walakinnahu kabirun fi ma'nah. Akan tetapi besar dari sisi maknanya. Karena yang menjadi tolak ukur al-fadilah bukan tebal atau tipisnya, tapi kandungan isinya. Dan ini yang penting. Bahwasanya banyak dalam perkara-perkara din al-fadilah yang menjadi tolak ukur bukan sekedar ukuran, bukan sekedar penampakan zahir, akan tapi yang menjadi ukuran adalah sisi batin, sisi yang sifatnya maknawi. Sebagaimana pula manusia ini, yang menjadi tolak ukur bukanlah kuatnya jasad, bagusnya fisik, akan tapi yang menjadi tolak ukur adalah hatinya dan amalannya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa kiriwatin wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian dan harta kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Jadi kitab ini walaupun ukurannya kecil, tapi memiliki makna yang besar. Sampai-sampai dikatakan oleh pengarang Tabaqatul Hanabilah, yaitu Ibnu Abi Ya'la Al-Hambali. Disebutkan di sini, qala Ibnu Abi Ya'la Al-Hambali rahimahullah ta'ala fi kitabi usulis sunnah lil imami Ahmad ibn Hanbal. Imam Ibnu Abi Ya'la Al-Hambali, namanya disebutkan dalam catatan kaki Al-Imamul Allamah Al-Faqih Al-Qadhi Abdul Husain Muhammad Ibn Al-Qadhi Al-Kabir Abi Ya'la Al-Hambali Al-Baghdadi. Apa yang beliau katakan? Law rahala ar-rajulu ila as-sini fi talabiha lakana qalilan. Seandainya seorang laki-laki melakukan rehlah menuju ke Cina untuk mencari kitab ini, maka sungguh itu adalah suatu apa? Usaha yang sedikit. Dalam artian dibandingkan dengan apa yang akan dia dapat, sedikit. Dari Baghdad menuju ke Cina. Ini ibarat untuk menunjukkan betapa besarnya nilai kitab ini, alhamdulillah, karena terkandung di dalamnya al-haq. Terkandung di dalamnya akidah yang sahihah. Sehingga sampai-sampai beliau katakan, law rahala ar-rajulu ila as-sin fi talabiha lakana qalilan. Sebagaimana dikutip dalam Tabaqatul Hanabilah. Dan Ibn Abi Ya'la ikhwan fillah, yang merupakan putra dari Al-Qadhi Abu Ya'la, sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, wulida sanah ihda wa khamsin wa arba'imi'ah. Di sini ada yang jatuh, antum lengkapi. Beliau dilahirkan pada tahun ihda wa khamsin wa arba'imi'ah, 451, berarti di abad yang kelima. Tafaqqaha ba'da mauti abi, beliau mempelajari fikih secara mendalam setelah meninggalnya bapaknya. Bapaknya seorang qadhi, dan beliau hidup dalam rumah yang bertabur dengan ilmu. Wa baro'a wa nadhar, dan beliau maju dalam ilmu dan memiliki kemampuan untuk apa? Berdialog dan membantah ahli bid'ah. Wa darrasa wa sannaf, beliau juga mengajarkan dan mengarang. Di antara karangan beliau yang masyhur, ikhwan fillah, yang Tabaqatul Hanabilah.
Wa kana yubarigu fi sunnah, dan adalah beliau na'am seorang yang na'am mubalagh, betul-betul qatah memegang sunnah. Dan ini keutamaan. Banyak dalam biografi para perawi, khalifah maupun para ulama, tatkala dia itu seorang yang betul-betul qatah membela sunnah, disebutkan dalam biografinya. Wayan haju bisifah, dan beliau na'am menerangkan tentang permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan membelanya. Membela manhaj salaf dari pemahaman-pemahaman menyimpang ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Oleh karena itulah beliau banyak nak membantah Asy'ariyah dan ahli kalam khalifah. Di antara perkataan beliau yang masyhur, na'am, ketika menegaskan tentang akidah beliau yang di bawah, yang berada di atas akidah salaf, beliau katakan wa mu'taqaduna wa mu'taqadu al-walid as-sa'id wa man taqaddamahu min a'immatina mabniyun 'ala harfain. Keyakinan kami dan keyakinan orang tua aku yang berbahagia, yaitu Al-Qadhi Abu Ya'la, serta siapa saja yang mendahului beliau dari imam-imam kami, mabniyun 'ala harfain, dibangun di atas dua huruf, maksudnya dibangun di atas dua kalimat. As-sukutu 'an lima fi af'alihi 'azza wa jalla wa an kaifa fi awsafihi tabaraka wa ta'ala. Ini juga kaidah utama dari kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan sifat-sifat Allah, yaitu as-sukun an lima fi af'alihi, diam dari mengatakan lima. Kenapa? Berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah, ya kita tidak perlu bertanya lima. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memperluas rezeki fulan? Kenapa Allah menimpakan musibah kepadaku? Kenapa Allah demikian demikian? Ini harus ditutup. Harus kita diam dari bertanya-tanya dengan apa? Kenapa? Dengan lima. Ya, kenapa? Berhubungan dengan apa ini? Perbuatan, perbuatan Allah. Karena semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik dan terkandung hikmah padanya. Dan yang kedua, harus diam dari kaifa, bertanya-tanya tentang bagaimananya, berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang ringkas, tapi kalau disyarah panjang kan ini. Nah, ini di antara keyakinan dan ahli sunnah yang beliau tegaskan di sini, bahwasanya itu keyakinan beliau. Nah, itu diam dari bertanya-tanya dengan kata lima. Apa makna kata lima? Hah? Kenapa? Lima dalam bahasa Arab bukan lima, ya angka lima. Baik. Lima, kenapa? Tidak boleh bertanya kenapa tentang apa? Tambahlah. Kaget kan? Baik. Tidak boleh bertanya dengan kenapa pada perkara apa, Hasan? Hah? Ajamta wa akhta'ta. Pada perkara apa, Abdul Bar? Perbuatan-perbuatan Allah. Nah, pada perbuatan-perbuatan Allah itu kita tidak boleh bertanya kenapa. Kemudian tidak boleh bertanya dengan kaifa. Apa makna kaifa? Bagaimana? Ini berhubungan dengan apa, Tayyib? Tidak boleh bertanya bagaimananya. Bagaimana? Apa tidak boleh bertanya bagaimana?
Apa Rijal? Nah, tidak boleh bertanya bagaimana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bertanya bagaimana, misalnya istiwa. Bertanya bagaimana istiwa, tidak boleh. Kemudian tentang sifat turunnya Allah ke langit dunia, tidak boleh kita bertanya bagaimana turunnya. Harus diam. Kenapa? Perkara tersebut nam tidak diterangkan ilmunya. Ini sekilas khalifah yang menunjukkan tentang kuatnya beliau di atas sunnah, kemudian juga pembelaan beliau terhadap akidah asma wa sifat yang sahihah. Wa jama'a tabaqatil fuqaha al-hanabilah, dan beliau mengumpulkan ya tabaqat, deretan-deretan para fuqaha dari kalangan Hanabilah yang masyhur ini. Dan meninggalnya beliau termasuk tragis, alhamdulillah, mata madbuhan lailan. Beliau meninggal dalam kondisi disembelih pada malam hari. Sanah sittin wa ishrina wa khamsimi'ah, pada tahun 526. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, nah, kana yabitu fi dari bibabil maratib wahna, adalah saat itu beliau tidur sendirian. Nah, tidur sendirian ya di rumahnya. Fa'alima man kana yakhdumuhu bi anna lahu malan fadhabahuhu lailan wa akhadul mal lailata asyura. Kemudian orang yang dulunya menjadi pembantu dia tahu kalau Na'am Abu Husain ya al-Qadhi ini memiliki harta, dan tahu dia sedang sendirian, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menemani, maka kemudian mereka Na'am menyembelihnya, merampok hartanya. Sini juga ikhwanillah, bahwasanya yang namanya kematian tidak ada yang tahu bagaimana sebabnya nantinya. Ada yang meninggal karena dirampok, ada yang meninggal karena Na'am terjatuh, ada yang meninggal karena sakit. Tapi ini termasuk ilmu baik yang tentunya kita semua dalam kondisi apapun meninggal yang kita minta adalah husnul khatimah. Apalagi ketika tidur, tidak ada yang tahu Na'am apakah bisa bangun atau tidak esok harinya. Wa akhadul mal lailata asyra sanah 26 wa 500. Kemudian mereka merampas hartanya pada malam Asyura tersebut tahun 526. Tsumma waqa'u bihim faqatalu. Kemudian ya mereka dikejar. Nah, para perampok itu kemudian mereka pun dibunuh. Karena membuat kerusakan di muka bumi. Ini sekilas tentang Al-Qadhi Abu Husain Ibnu Abi Ya'la. Kenapa membahas biografi beliau? Karena perkataan beliau dalam Tabaqatul Hanabilah, "Law rahala rajulu ila Sin fi talabiha lakana qalilan." Nah, berarti apa yang kita pelajari ini adalah perkara yang tidak remeh. Oleh karena itulah berusaha untuk seorang talibul ilm betul-betul memahaminya dengan baik, memahaminya dengan baik. Akidah yang Na'am disusun dari dalil-dalil Alkitab maupun As-Sunnah yang dipertahankan oleh pengembannya dan kokoh di atasnya. Baik. Pada zaman sekarang banyak yang mengarang kitab-kitab akidah. Nah, tapi siapa yang bisa mengimbangi papahnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sisi ini? Beliau telah menunjukkan bagaimana beliau pertahankan akidah tersebut. Adapun orang-orang zaman sekarang, khalifah, sebagian yang menulis, menulis karangan hanya sekedar merangkai. Ketika
ketika mendapatkan ujian sedikit, nah, baik dunia maupun syubhat, terkadang langsung terjatuh wal'iyadzubillah. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sendirian saat itu. Nah, sahabat yang luar biasa, kekokohan yang luar biasa, dan mempelajari kitab-kitab beliau, tentunya diharapkan juga kita bisa, nah, mengambil faedah dan bisa mendapatkan kesabatan sebagaimana beliau sabat di atasnya. Qala hadhihi al-aqidatu katabaha imamu ahli sunnah bi ijma'il ummah. Aqidah ini telah ditulis oleh imam ahli sunnah, dan ini gelar yang disepakati oleh umat bahwasanya Imam Ahmad imam ahli sunnah, karena kekokohan beliau dalam memegang sunnah dan membelanya. Walladzi thabata ayyama fitnatil qaul bi khalqil Qur'an, yang beliau kokoh di hari-hari ujian, nah, tentang keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Setelah kita lewati, ujian tersebut berlangsung pada 3 kurun khalifah. Siapa saja? Bidwan, Ma'mun, Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Baik. Hatta anna Allah awdaha al-haqqa bihi wa bithabatihi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan kebenaran dengan sebab beliau dan dengan sebab kekokohan beliau. Huwa al-imamu Ahmad ibn Hanbal, imam ahli sunnah rahimahullah ta'ala. Dan beliau ini adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, nisbah kepada apa? Kakeknya. Karena nama bapaknya siapa? Nama bapak Imam Ahmad siapa? Wahyu. Nah, Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ulida sanah 64 wa 100. Beliau dilahirkan pada tahun 164. Wa tufiya sanah 41 wa 200, dan meninggal tahun 241, sebagaimana telah kita lewati biografinya dulu. Qala usulus sunnati lil Imam Ahmad ibn Hanbal. Usulus sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ini judul risalah beliau, walaupun telah kita bahas secara ringkas bahwasanya penamaan usulus sunnah ini, nah, kalau sekilas ikhwan fillah, bukan penamaan dari Imam Ahmad. Cuman para ulama mengambil dari apa? Kalimat awal yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di mana beliau katakan usulus sunnati indana, akhirnya dikenal dengan usulus sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam Abu Mudhaffar Abdul Malik ibn Ali ibn Muhammad al-Hamdani قال حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن يحيى بن الحسن بن أحمد ابن البناء قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البناء قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل قال أنبأنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 293 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس تنيس مدينة من مدن مصر suatu kota di antara kota-kota di Mesir. Qala haddatsani Abdus ibn Malik al-Aqtar. Inilah orang yang meriwayatkan usul sunnah ini dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, jadi usul sunnah adalah riwayat dari Abdus ibn Malik al-Aqtar.
yang Al-Khallal mengatakan bahwasanya Abdus ini mendengar beberapa hal yang tidak kami dengar dari Imam Ahmad rahimahullah, di antaranya na'am risalah ini. Sami'tu Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hammad rahimahullah yaqul usulus sunnati indana. Berarti ini sama' ikhwan fillah, betul-betul didengar dari Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya Imam Ahmad mengatakan kitab ini. Kita ambil poin yang pertama. Qala rahimahullahu taala usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini matannya. Pokok-pokok sunnah di sisi kami yaitu at-tamassuk, berpegang teguh bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan perkara-perkara yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Dan perlu kita ketahui sebelum kita baca syarahnya, na'am makna usulus sunnah. Kata usul, khanifillah, jamak dari aslun. Nah, yang bermakna apa? Ma yubna alaihi ghairu, yaitu sesuatu yang perkara lain dibangun di atasnya. Ini namanya asal, yaitu pokok, pondasi, dasar, sama semua. Nah, jadi mana aslun? Yaitu ma yubna alaihi ghairu, atau dengan kata lain ma yatafarra'u anhu ghairu, yaitu suatu perkara yang bercabang darinya perkara-perkara yang lain. Sebagaimana pohon, ya pohon memiliki pokok, kemudian darinya bercabang hal-hal yang lain. Kemudian juga rumah memiliki pokok, memiliki pondasi, ini namanya aslun. Nah, demikian pula keturunan, keturunan memiliki pokok asal usulnya, kemudian bercabang keturunan-keturunan yang lain. Ini kata aslun secara bahasa. Nah, jadi pokok. Nah, as-sunnah yang dimaksudkan di sini ikhwan fillah yaitu agama secara keseluruhan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum itu perlu kita ketahui makna sunnah secara bahasa. Kalau kita perhatikan makna sunnah secara bahasa, nah, bermakna at-tariqah. Ini salah satunya, bermakna jalan. Nah, karena itulah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maksudnya ya tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Agama. Karena beliau jalan hidupnya ya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita bisa membedakan penggunaan istilah di sini dengan penggunaan istilah dalam pembahasan usulul fiqh atau pembahasan fiqh. Nah, karena di sana para fuqaha demikian pula usuliyun terkadang menggunakan istilah sunnah sebagai lawan dari wajib. Nah, sebagai lawan dari wajib. Nah, itu istilah yang lain. Nah, ada pun sunnah yang merupakan lawan dari wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tayyib. Tidak wajib maksudnya. Ketika seorang melakukan yang mendapatkan pahala, ketika meninggalkannya tidak berdosa. Ini istilah sunnah dalam definisi siapa? Para fuqaha dan usuliyun. Tayyib. Dan sinonimnya atau kata yang sama penggunaannya dengan istilah ini yaitu mustahab atau mandub. Adapun sunnah yang dimaksud di sini tidak, bukan itu yang dimaksud. Kan tadi sunnah yang dimaksud di sini lebih luas, yaitu yang dimaksud adalah asy-syari'ah allati ja'at bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'at bihan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Nah, karena mencakup semua perkara-perkara yang beliau datang dengannya, baik berupa perkataan, berupa perbuatan maupun persetujuan dari beliau. Ini semuanya masuk dalam kategori sunnah.
Dan ini yang dimaksud dalam dalil-dalil ya qanifillah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan as-sunnah dalam hadisnya, maka yang dimaksud ini. Sebagaimana misalnya dalam hadis Irbad bin Sariyah, na'am alaikum bi sunnati. Maksudnya apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Maksudnya apa? Maksudnya ya jalan yang aku tempuh, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini prinsip yang pertama. Qala rahimahullahu taala, yani asy-syarih, yaitu Syekh An-Najmi rahimahullah. Qauluhu usulus sunnati 'indana at-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-istimsaku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakunu bil istimsaki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin wa khulafa'ihir rasyidin wa ashabihil mahdiyyin. Ini penjelasannya. Nah, berpegang teguh dengan perkara-perkara yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, bagaimana bisa terwujud? Yaitu yakunu bil istimsak bi kitabillah. Bisa terwujud dengan berpegang teguh dengan kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bi siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ihir rasyidin wa ashabihil mahdiyyin. Yang ketiga, berpegang teguh dengan jalan hidup Rasul serta para khalifah yang mendapatkan petunjuk, dan para sahabat ridwanullah alaihim yang mendapatkan hidayah. Berarti ini tiga hal. Kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Dengan jalan hidup Rasul beserta para sahabatnya. Bagaimana kita melihat mereka mengamalkan na'am Al-Qur'an dan sunnah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyah min haditsil iftiraq haitsu qala wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah qalu man hum ya rasulullah qala hum alladhina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Hadis siapa ini? Indak ya Umar. Baik, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ketika mensifati firqatun najiyah dalam hadis iftiraq, di mana beliau katakan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dikenakan kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, mereka itulah orang-orang yang berada di atas perkara yang aku berada di atasnya, demikian pula para sahabatku. Ini jawaban yang hendaknya kita ingat dan kita berusaha untuk mewujudkannya apabila ingin selamat. Berarti tidaknya berjalan di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat. Idzan, idza 'alimna hadza fa innahu yata'ayyanu 'ala talibil 'ilmi an yaqra'a siratan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika telah kita ketahui perkara ini, maka mesti atas penuntut ilmu untuk membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca sejarah, mempelajari bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an yaqra'a sirah ashabi, dan hendaknya membaca jalan-jalan hidup para sahabat beliau. Wa kaifa kanu, dan bagaimana mereka dulu hidup, bagaimana dulu menghadapi fitnah, bagaimana dulu menuntut ilmu, bagaimana dulu beribadah, bagaimana bermuamalah, dan bagaimana berakidah, serta seterusnya. Ini penting ikhwanifillah. Nah, karena itulah dari sini kita ketahui bahwasanya golongan yang selamat yang paling terdepannya siapa? Ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka lah orang yang mempelajari
hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari atar-atar para sahabat yang menunjukkan na'am kehidupan beliau sehari-harinya. Ini kalau kita ingin selamat, ingin tahu bagaimana jalan hidup yang benar, ya, dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mempelajari bagaimana atar-atar para sahabat. Dan ini penting. Qala laqad tara'atil bid'u min ba'dihim. Dan sungguh telah muncul kebid'ahan-kebid'ahan setelah mereka, yang menunjukkan dengan munculnya bid'ah kita harus kembali kepada apa sumbernya. Karena kalau kita mengambil perkara-perkara yang datang baru, kita akan tercebur dalam berbagai macam penyimpangan. Kalau kita ingin selamat dari bid'ah, yang hendaknya kembali kepada kondisi sebelum munculnya kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Wa min awailil bid'ah illati tara'at bid'atul khawarij wa bid'atul rafdi thumma bid'atul i'tizal wal qadari wa hakadha. Dan di antara awal-awal kebid'ahan yang muncul adalah bid'ah khawarij dan bid'ah rafidah serta bid'ah i'tizal yang dimunculkan oleh kaum Mu'tazilah, dan bid'ah dalam permasalahan qadar yang orang-orang menyimpang dalam masalah ini dinamakan dengan qadariyah, wahakadah, dan demikian seterusnya. Tapi insyaallah ta'ala kita berhenti di sini, dan pembahasan berikutnya kita akan sedikit bahas tentang golongan-golongan ini, ya khanifillah, agar kita punya gambaran tentang siapa itu khawarij, siapa itu rafidah, siapa itu mu'tazilah dan qadariyah. Karena penting, dan alhamdulillah sedikit disebutkan dalam catatan kaki untuk sebagai apa? Sebagai acuan. Nah, dan insyaallah kita perluas dari sumber-sumber yang lain. Karena penting yang mengetahui firqah-firqah ini, di mana pada zaman sekarang masing-masing firqah saling menuduh apa ini. Sedikit-sedikit, karena telah jelas ancaman Rasulullah, kemudian tahdzir Rasulullah tentang khawarij, maka masing-masing firqah menuduh firqah yang lain mereka khawarij. Sehingga kita butuh tahu sebenarnya siapa itu khawarij dan bagaimana prinsip-prinsip dasar mereka. Demikian pula rafidah dan yang lainnya. Na'am, nas'alullah azza wa jalla an yu'afiyana min hadhihi al-ahwa. Walhamdulillahi rabbil alamin.